Saudara, diduga karena mengalami remblong, truk bermuatan susu kemasan asal Surabaya tujuan Jakarta menabrak pengendara motor di Jalan Pantura, Kota Pekalongan. Dua pengendara motor meninggal di tempat. Kecelakaan maut tersebut bermula saat truk bermuatan susu kemasan bernomor polisi B9059 KPA melaju kencang dari arah selatan saat akan melintasi tikungan. Truk tersebut kehilangan kendali karena diduga mengalami remblong sehingga menabrak pengendara motor bernomor polisi G6408NB yang tepat berada di depannya. Penumpang motor tewas saat akan dilarikan ke rumah sakit Pendan, sedangkan pengendara motor tewas di tempat karena terlindas truk hingga tersangkut di bawah truk. Petugas polisi dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami kesulitan saat akan melakukan evakuasi satu korban yang berada di bawah truk. Dari arah sana terlambat, ditobrak saya lari. Saya lari ke sini, saya nulungi yang istri, yang bonceng. Ada. Ya saya nggak tahu kalau ada orang-orangnya lagi. Korban pengendara motor diidentifikasi bernama Vicky Yusuf, warga Panjang Wetan, Kota Pekalongan. Sedangkan satu korban pembonceng motor belum bisa diidentifikasi karena tidak ada identitas di pakaian korban. Hingga kini pihak polisi belum bisa memberi keterangan perihal kejadian tersebut. Sedangkan sopir truk maut saat ini ditahan di kantor polisi terdekat untuk dilakukan penyelidikan terkait kecelakaan. Arimawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan. Sementara itu di Kudus, diduga tidak menguasai medan jalan, sebuah truk box yang mengangkat anak ayam terguling di jalur Pantura Desa Ngembal, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Akibatnya kernet truk mengalami luka dan jalur Pantura macet total dari dua arah. Truk box dengan nomor polisi N8083UB yang dikendarai Dawam Dasuki, warga Blitar, Jawa Timur, terguling di jalur Pantura Kudus. Tepatnya di pertigaan Desa Ngembang Rejo, Kecamatan Bayi. Badan truk yang cukup besar ini menghalangi sebagian besar jalan. Akibatnya, lalu lintas dari arah Surabaya menuju Semarang menjadi macet total. Menurut Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas, Ibtu Hartono, kejadian bermula ketika mobil box bermuatan anak ayam melaju dari arah Surabaya menuju Semarang. Saat hendak masuk ke pertigaan Desa Ngambal, truk box tersebut menyalip sebuah truk. Lihat jalan. Kemudian tidak bisa mengendalikan dan terguling dan jatuh. Kata kejadian tersebut, kendaraan rusak parah, kemudian kernet mengalami luka-luka di kepala. Kemudian kita evakuasi, kita amankan. Karena sopir diduga tidak mengenal medan, truk yang sudah masuk ke lajur sebelah kanan mencoba kembali ke arah kiri untuk menghindari medan jalan, namun terlambat. Karena laju yang kencang, kendaraan tak terkendali dan akhirnya terguling. Akibat kejadian tersebut, kernet truk box bernama Sutopo mengalami luka parah di bagian kepala akibat benturan. Saat ini korban dirawat di Rumah Sakit Mardirahayu Kudus. Polisi yang sampai tempat kejadian langsung berusaha mengevakuasi truk dengan menggunakan truk derek. Hal ini dilakukan agar jalur Pantura kembali normal. Sebelumnya, kemacetan panjang terjadi hingga 2 km dari dua arah jalan, yakni dari arah Jakarta menuju Surabaya dan sebaliknya. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus. Dari dunia kriminal, saudara, petugas kepolisian gabungan berhasil mengamankan uang palsu senilai miliaran rupiah di Magelang. Saat ini uang palsu beserta tersangka pembuatnya dibawa ke Mabes Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Tiga tersangka pembuat sekaligus pengedar uang palsu yakni Eko Yulianto, Aris Munandar, dan Herianto berhasil diamankan di dua tempat, yakni di Desa Badren, Kecamatan Keranggan, Temanggung, dan di Desa Candisari, Kecamatan Secang, Magelang. Selain mengamankan tiga tersangka, petugas juga mengamankan uang palsu senilai 2 miliar rupiah berupa pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Uang palsu tersebut banyak yang sudah siap edar dan juga berupa lembaran yang belum dipotong. Menurut Kapolres Magelang, AKBP Zain Dwi Nugroho, penangkapan tersangka pembuat uang palsu tersebut dilakukan oleh tim subdit uang palsu Direktorat Eksus Bareskrim Mabes Polri. Pihaknya hanya sebatas pendampingan dalam mengamankan uang palsu beserta tersangkanya.
Dari kami Polres Magelang hanya melakukan pendampingan dalam upaya-upaya tersebut, dan kita bersama-sama dengan Bareskrim Polri pada saat tadi di wilayah kami oleh Bareskrim Polri diamankan dua orang pelaku yang diduga sebagai pengedar dan pembuat uang palsu. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mencetak uang palsu, yakni alat cetak berupa sablon dan printer, serta alat potong kertas. Ini udah jadi. Saat ini kasus uang palsu tersebut masih dalam pengembangan petugas dari Mabes Polri. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang. Saudara, sebagian wilayah Pekalongan dan sekitarnya cerah dalam beberapa hari ke depan. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Menikmati sore di Monumen Juang, Pekalongan.